Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah sudi mampir di channel ini. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng sebagai notifikasi agar apabila ada kabar terbaru, kalianlah orang yang pertama kali mengetahuinya. Kabar terbaru dan menarik seputar Lesti Kejora di pagi hari ini masih berkaitan dengan acara Lida di Indosiar tadi malam. Di sini ada momen yang sangat mengejutkan, yakni ketika Rizky Billar ingin beranjak meninggalkan Dede Lesti, kakinya tersandung. Wah, saking memikirkan dan menatap Dede Lesti hingga Rizky Billar pun hampir tersandung, bahkan hampir jatuh. Sontak Dede Lesti pun merespon, langsung mendekati dan membantu Rizky Billar. Wah, sungguh dua insan ini sudah tak bisa terpisahkan lagi ya. Tak peduli lagi di mana ia berada, di depan orang banyak pun mereka rasanya dunia ini hanya milik berdua. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Di antaranya ada akun yang bernama Dina2046, kata dia, lucu banget nih. Kemudian Mama Yofi, Billar kok sering banget mau jatuh ya. Tapi yang sekarang semoga jatuhnya jatuh hati ke Lesti, amin. Nah, itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang melihat postingan ketika Rizky Billar tersandung dan jatuh ketika ia menatap mata Lesti. Wah, sungguh tak bisa lagi terpisahkan. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Lesti Kejora bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.